Halo, selamat datang di Venima Tarot Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat, semoga bahagia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa banyak memberikan kalian kemudahan di segala sisi hidupmu. Tadi ini aku udah buat ya videonya, cuma aku keingetan ada gambar tertentu yang biasanya suka nantinya tuh video aku di take down ya. Ini adalah tentang seseorang yang sudah tidak lagi bersamamu, seseorang yang pernah ada di hatimu, atau seseorang yang punya konflik dan nggak selesai-selesai. Yang aku lihat di Lebaran Idul Fitri kali ini dia tidak merayakan bersamamu kayak gitu ya. Jadi ini temanya tentang masih tentang perayaan Idul Fitri ya. Oke, yang aku lihat di sini seperti digambarkan tiga koin ini ya. Dan ada di bawahnya The Star. Aku sih lihat si dia ini memang sudah punya seseorang, seorang yang baru atau memang dulunya dia udah punya pasangan. Dan dia tuh kayak kagok gitu loh untuk kontak kamu karena apa? Sepertinya dia telah berbuat salah ke kamu, jadi dia kayak kagok. Kamu tuh menerima dia nggak sih, kayak gitu-gitu kan? Kamu tuh maafin dia, udah memaafkan dia nggak sih, kayak gitu-gitu. Jadi ada kekagokan karena mungkin pernah merasa bersalah kalau aku lihat. Tapi emang dia keingetan kamu. Namun dia satu lagi kekagokannya karena apa? Seperti digambarkan di sini ada King of One, di bawahnya ada di Empress ya. Memang seperti aku lihat di sini, kebanyakan kasus ya, dia udah punya pasangan. Itu yang aku lihat. Makanya di sini pesannya ada di 8 piala, di mana memang sebaiknya kamu move on, meninggalkan hubungan ini. Atau emang kamu sudah move on? Bagi kalian yang belum, ini sebaiknya yang kamu lakukan. Karena ke depan, kalau aku lihat ya, kamu akan menemukan bahagiamu. Apakah itu bahagiamu sukses di karir, atau bahagiamu ya kamu sudah move on dan menemukan cinta. Cinta yang datang ketika kamu ready, ketika kamu udah healing gitu ya aku lihat ya. Jadi dia kenceng di Aries dan Sagittarius, aku lihat Virgo atau Capricorn, kamu kenceng di Gemini Libra Aquarius, sama Cancer Pisces Scorpio, tapi energi bisa bolak-balik ya. Makasih banyak sudah nonton, kasih love, kasih jempol, bye.